kepalanya dulu kotak itu. Oke, ini servis. Jadi servis ini ada dipakai servis biasa, yang biasa tadi, yaitu servis ini, dan satu lagi adalah servis ring. Oke, dan dulu punya yang saya punya adalah servis S. Servis S adalah pegang kepala dia. Apa yang kita buat, pegang kepala, kita pusing kapal. Satu, kalau kita cepatkan, dia mau pusing. So, ini dia servis. Jadi, saya cipta servis ini ketika umur saya 18 tahun. Cipta, sebab saya tengok dia ni datang balik dia, bagi lurus. Saya nampak dia dari sini. Balik, saya tengok. Saya nampak dia. Kenapa? Saya tengok dia balik. Jadi, saya tengok. Dan ketika itu, balik dia. Saya tengok ketika itu, orang yang gunakan servis ini. Jadi saya apa yang saya dapat ialah ilham ini. Jadi ilham ini saya ambil, saya pegang kepala dia, saya pusing kepala dia. Jadi banyak orang sedang konsulit di pasar, rajin jalan ini, mula apa-apa, jalan-jalan jalan dunia yang pernah menang Olimpiade dan ketika umur 18-19 tahun. Okay? Jadi dalam kerjaan dia juga, dia tengah tunggu itu petik di belakang dan tentu dia tertinggal. Ini ini kena tipu. Ye ye. Contoh ya, servis. Nombor 2. Bila diharamkan, coach? Bila yang diharamkan tu? Haramkan setelah player dalam dunia semua nak gunakan sebulan lainnya dalam 90% 98% dalam dunia yang pakai. Oh. Dan tapi oleh kerana Players Association ya, pemain association players tu tak nak belajar. Dia masih gunakan sendiri tak nak belajar. So apa dia buat? Dia bangkang kepada IBM, PWS ketika itu. Dan kita kalah pun negara Asia, kalah pun dengan negara luar. Okey, maka sebab itu diharapkan. Pada awalnya, saya panggil dia servis. Lepas itu saya tukarkan begini macam S kepada S servis. Last kali saya gunakan istilah itu S itu kepada servis. Mungkin kalau Steven servis ada sampai sekarang pun. Jadi ini yang saya gunakan ya.